Cadar. So kamu, hai, apa kabar? Selamat kembali lagi ke channel saya. So hari ini saya mau bawa kamu masak nasi goreng. So hari ini kita buat menu lain lagi lah, bukan sayur lagi. So hari ini kita akan buat nasi goreng. Oke, nasi goreng yang saya buat hari ini adalah nasi goreng kampung. Oke, mungkin antara kamu pernah buat nasi goreng kampung versi sendiri kan? Tapi hari ini saya akan buat versi saya. Oke, nasi goreng kampung. Jom kita tengok bahan-bahannya. Ya, ini dia bahan-bahan untuk membuat nasi goreng kampung versi saya ala-ala di kedai lah. Tapi bukan di kedai, hanya untuk makan di rumah saja. So, pertama kali kita ada bawang putih dan merah dan juga lada nih, yang saya sudah buang biji dia. Sop nasi goreng kampung tuh kan dia pedas, jadi saya tidak mau terlalu pedas. Ada pedas-pedas sedikit, jadi saya buang biji dia. Oke. Lepas tuh kita ada bilis. Lepas tuh ada sayur, ini optional, ya sama sayur. Sebenarnya sayur nasi goreng kampung dia macam nih, tapi saya mau ada sayur. Oke. Kita ada ini perencah nasi goreng kampung, ada semestinya planta dan juga satu piring nasi lah. Oke, satu pinggan nih cukup untuk kalau kamu yang besar dia punya parut, satu pinggan ini udah cukup kan. Tapi kalau saya yang kecil, saya parut satu pinggan ini boleh dimakan dua ataupun tiga orang lah. Oke, ini dia bahan-bahan dia saja. So, jom kita masak. Oke, macam biasa kita panaskan periuk kita dan letak minyak dan juga planta. Oke, ini dia minyak. Minyak dia sedikit, oke. Oke, begitu saja minyak dia, oke. Pas tuh macam biasa ini, macam biasa, oke. Macam biasa kita letak planta. Kecilkan api dahulu. Dan kita letak planta. Lepas itu kita letak ini, ada bawang merah, putih, dan juga lada ya, oke? Lada yang telah siap dibuang biji dia lah, supaya tidak pedas. Oke, kacau-kacau sehingga naik dia punya bau. Dan kita letak ini bilis. Bilis ya. Lepas itu kacau-kacau. Letakkan perencah nasi goreng kampung tadi. Oke, kita letak perencah ini. Oke, letak nasi goreng kampung. Ini dia menyengat sudah. Dia spicy sudah di hidung saya. Oke, kita campur. Sudah dia tercampur begitu kan. Lepas itu kita letak nasi. Nasi. Oke. Oke, kita sudah letak nasi. Lepas itu kita kasih kacau dia, kasih sama rata, oke. Oke. Lepas kita sudah kacau, dan kita letak sayuran tadi lah. Sayuran begini, oke.
ikut kamu. Kamu mau banyak, kamu letak banyak. Kalau tidak, ikut kamu lah. Oke? Pas itu kita kacau. Kacau sampai kamu punya sayur itu sudah masak lah, oke? Adakah yang berani makan mentah sayur begini? Kalau yang berani tuh, wah, terbaiklah kamu makan sayur mentah. Kalau saya pun suka makan sayur mentah, oke? Oke. Dia sudah jadi begini, sudah gaul-gaul. Kita coba dulu, masin kah tidak? Masin dia sudah sebatik. Sebab kita sudah letak dia punya perencah tadi kan. So, ini dia nasi goreng kampung bersih saya. Yang ada yang begini-begini sajalah. Yang penting dia sehat. Yang penting sehatlah, kan? So, sebenarnya sudah siap ini. Tapi kalau kamu masak di alam sedikit supaya ini sayur kamu ada masak sedikit lah kalau kamu tidak berani makan mentah. Oke? Kalau kamu macam tidak biasa. So, guys, kita punya nasi goreng sudah siap. Oke, semoga kamu terhibur saat tengok saya mau masak hari ini. Saya harap kamu tidak bosan lah tengok saya mau masak saja kan. So, thank you kamu yang sudah like, comment, dan terutama yang sudah subscribe. Thank you banyak-banyak. Dan saya mau angkat dulu ini nasi goreng, oke? Ya guys, sudah siap saya punya nasi goreng kampung. So, ini dia nasi goreng kampung. Tada, saya kasih zoom lagi, kasih tengok kamu. Oke, untuk hari ini itu saja. Saya mau kasih kongsi kamu masakan nasi goreng kampung saya. So, buat kamu yang masih mencari-cari dia punya resepi, kamu boleh ikut resepi saya ini. Tidak payah kamu pening-pening, bah, ikut-ikut yang macam di kedai. Just buat macam itu dan boleh dimakan sudah. Oke, sudah siap saya punya nasi goreng kampung. Nah, kamu tengok. Zoom lagi, zoom. Yum. So, thank you kamu yang sudah like, comment, dan subscribe. Berapa kali saya cakap tuh? Oke. So, ini dia nasi goreng ya. Kamu mau coba, kalau kamu mau coba ini, kamu tengok saya punya cara masak dan beli dia punya bahan-bahan. Oke, senang saja nih. Memerlukan berapa bahan saja tuh? Sayur, perencah, bawang goreng, itu saja. Dan nasi lah, itu saja kan. So, saya mau makan dulu, saya mau coba. Sedap. Oke, sudah sedap. Thank you kamu. Berapa kali saya cakap thank you. Bye.